Plus minus kekalahan AC Milan lawan Valencia, Casey punya deputi, nasib tak mujur Lord Cruyff. Ada catatan plus dan minus atas kekalahan AC Milan di laga uji coba melawan Valencia yang berlangsung di Stadio Mestalla, Kamis 5 Agustus 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam kurun waktu 2 kali 45 menit, duel Valencia versus AC Milan berakhir imbang tanpa gol. Laga yang bertajuk perebutan trofi Naranja ini berlanjut hingga babak terus-terusan. Sayang, Rossoneri menelan kekalahan. Rane Krunic yang maju sebagai algojo sepakan 12 pas gagal menunaikan tugasnya dengan tuntas. Alhasil, LC unggul dengan kedudukan 5-3. Terlepas dari hasil kekalahan tersebut, secara garis besar, permainan AC Milan sudah memuaskan. Tim besutan Stefano Pioli ini sukses mengemas 51% penguasaan bola berbanding 49% milik tuan rumah. Intensitas serangan Rossoneri pun terbilang lebih baik ketimbang Jose Gaya dan kawan-kawan. Il Diavoloroso membukukan 10 kali percobaan berbanding 6 dari Valencia. Kekalahan yang dialami klub Liga Italia tersebut mengguratkan sejumlah catatan plus dan minus yang dilansir dari laman Sempre Milan. 1. Frank Kessy sudah punya deputi. Frank Kessy menjadi pilar utama bagi permainan Rossoneri. Namun pada awal Januari nanti, pemain asal Pantai Gading itu dipastikan tak bisa membela AC Milan karena harus menunaikan tugas negara. 2. Makin nyetelnya penguasa Trequartista. Brem Diaz yang menjadi pewaris nomor 10 milik Hakan Calhanoglu dalam beberapa kesempatan terakhir menunjukkan magisnya. Tak hanya berhasil mengkreasikan sejumlah peluang, Brem Diaz juga nyaris menorehkan namanya di papan skor saat lawan Loche. 3. Nasib apes Lord Rade Krunic. Rade Krunic sebenarnya mampu bermain tenang di laga dini hari tadi. Namun ada beberapa catatan yang membuat statistiknya ternoda. Pertama, ia melakukan pelanggaran keras terhadap Jose Gaya dengan injakan pada engkel sang pemain. Hal ini memicu keributan yang sempat terjadi di laga tersebut. Mignan puji Dida sebagai pelatih penjaga gawang AC Milan. Bintang baru AC Milan Mike Mignan memberikan pujian kepada Dida dan mengaku senang memiliki legenda Brasil tersebut sebagai pelatih penjaga gawang. Pemain internasional Prancis tersebut merupakan prospek yang sangat menarik dan saat ini berlatih di bawah asuhan mantan bintang Brasil Dida. Sang legenda saat ini melatih tim utama setelah bertanggung jawab pada tim junior Milan hingga Agustus 2020 kemarin. Penjaga gawang legendaris tersebut dipromosikan sebagai pelatih kiper skuad senior pada musim 2020-21 lalu. Terkait peluang berlatih di bawah asuhan mantan bintang Rossoneri, mantan bintang Lille pun memberikan pujian kepada tutor barunya tersebut. Pengaruh pertamanya positif, Dida adalah penjaga gawang yang luar biasa. Dia akan bisa memberi saya bantuan yang hebat untuk berkembang, ujar kiper 24 tahun tersebut dalam konferensi pers perkenalannya beberapa waktu lalu. Mignan sendiri memainkan peran krusial dalam kesuksesan Lille mematahkan dominasi Paris Saint-Germain di Ligue 1 musim lalu hingga berhasil meraih gelar juara. Saingi Lazio, Milan juga berusaha angkat Shaqiri dari Liverpool. AC Milan dikabarkan ikut terjun dalam perburuan gelandang serba bisa milik Liverpool, Sheridan Shaqiri. Sekarang ini adalah tahun ketiga Shaqiri membela Liverpool. Sayangnya pemain asal Swiss itu lebih sering mengalami masa-masa sulit. Di musim perdananya, ia sempat tampil menjanjikan. Sayangnya setelah itu ia kesulitan menampilkan performa terbaiknya. Sebab Shaqiri kerap cedera, ia pun makin kesulitan bersaing dengan para pemain inti Liverpool. Sheridan Shaqiri pun gerah di Liverpool. Ia menyatakan ingin cabut dari Anfield pada musim panas ini. Lalu ada kabar bahwa Shaqiri diminati oleh Lazio. Pemain kidal itu pun mengisyaratkan ia siap saja bermain di Italia lagi. Kini ada kabar bahwa peminat Shaqiri bertambah satu lagi.
Milan disebut berminat memakai jasa pemain 29 tahun tersebut. Kabar itu dilansir oleh Corriere dello Sport. Mereka mengklaim Milan sudah menghubungi pihak Shaqiri untuk mengetahui apakah ada kans bagi sang gelandang untuk pindah ke San Siro musim panas ini. Sherdan Shaqiri sebelumnya sudah mengungkapkan bahwa ia ingin cabut dari Liverpool. Ia juga sudah mengungkapkan keinginannya itu pada manajemen The Reds. Kontrak saya dengan Liverpool berakhir pada 2022. Pada 2018 saya menandatangani kontrak 4 tahun. Yang penting saat ini dalam karir saya adalah bisa bermain secara reguler. Tetapi itu tidak selalu terjadi dalam 3 musim terakhir, keluhnya. Inilah mengapa saya memberitahu Liverpool bahwa saya merasa siap untuk tantangan baru. Mereka menerima tawaran saya dan akan serius mempertimbangkan tawaran yang akan datang. Madrid bakal beri Milan diskon untuk transfer Isco. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan bersedia menerima bayaran hanya sebesar 15 juta euro saja dari AC Milan untuk merekrut Isco. Madrid sedang berbenah pada musim panas ini. Mereka tak cuma berusaha membentuk tim sesuai visi Carlo Ancelotti, namun Madrid juga sekaligus berusaha menurunkan beban gaji klub. Sekarang beban itu sudah berkurang dengan kepergian Sergio Ramos dan Rafael Varane. Mereka juga sudah melepas Brahim Díaz, ia dipinjamkan ke AC Milan selama 2 musim. Real Madrid pun disebut masih akan melepas beberapa pemain lagi, salah satunya adalah Isco. Ia disebut tak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti. Madrid pun disebut sudah menetapkan harga jual pemain 29 tahun tersebut. Kabarnya, Madrid siap melepasnya dengan harga relatif murah, 20 juta euro saja. Bagi AC Milan tentu saja ini adalah kabar yang sangat bagus. Milan memang sangat membutuhkan Isco, sebab mereka mencari pengganti bagi Hakan Calhanoglu. Namun kini ada kabar lebih bagus lagi bagi AC Milan. Real Madrid siap memberikan potongan harga pada Rossoneri untuk transfer Isco. Kabar itu diklaim oleh Corriere dello Sport. Laporan itu menyebut Madrid siap melepasnya dengan harga hanya 15 juta euro saja. Madrid memberikan diskon ini karena mereka ingin secepatnya meringankan beban gaji klub. Menurut laporan itu, Isco digaji 6 juta euro per tahunnya. Madrid juga disebut ingin melepasnya pada musim panas ini karena tidak ingin kehilangan servisnya secara gratis. Ya, kontrak Isco memang akan berakhir tahun depan. AC Milan sendiri bisa senang dengan diskon dari Real Madrid tersebut.